remaja putus sekolah dari usia 15 sampai dengan 18 tahun dari keluarga tidak mampu. Jadi proses pertama masuk ke sini di PSBR kan ada seksi program dan advokasi yang bertugas untuk memberikan sosialisasi antara lain kepada masyarakat, baik melalui dinas sosial maupun tokoh masyarakat maupun langsung ke masyarakat itu sendiri. Jadi setelah dilakukan sosialisasi bahwa ada PSBR yang bisa memberikan pelayanan terhadap remaja putus sekolah dari usia 15 sampai dengan 18 tahun, tetapi dimungkinkan juga ketika usianya sampai dengan 21 tahun. Nah, dengan beberapa persyaratan yang memang harus dipenuhi, Pak. Ketika sudah sesuai dengan kriteria yang harus dilayani oleh PSBR, mereka dilakukan seleksi. Seleksi, kemudian ketika dinyatakan diterima, kemudian mendapatkan pelayanan selama 6 bulan di PSBR dengan sistem kepengasuhan. Jadi di sini akan tinggal bersama keluarga asuh selama kurang lebih 6 bulan. Ibu Mas nih, asal mereka cerita, oke, diteruskan, boleh. Setelah dinyatakan lulus seleksi, kemudian diserahkan kepada seksi rehabilitasi sosial yang mempunyai jadwal dari pagi sampai dengan pagi lagi untuk pemberian pelayanan kami di PSBR. Kemudian kan sudah ada jadwal itu, Pak, jadi dari bangun pagi sampai dengan mereka bangun pagi kembali berikutnya itu sudah ada jadwal kegiatannya. Gitu. Yang bawa ke sini anak-anak itu lembaga atau orang ya, bisa dari? Ya, bisa dari dinas sosial, bisa dari tokoh masyarakat, bisa dari perorangan. Jadi terkadang anak-anak yang sudah lulus dari sini itu apa cerita ke tetangganya, adik, saudara dan lain-lain, kemudian mereka bawa ke sini secara individu juga ada gitu. Ya. Jadi bisa dari berbagai macam apa cara mereka datang di sini gitu. Okay. Selama ibu berdinas di sini, setelah orang itu dibina di sini ya, itu sukses nggak mereka itu di luar di masyarakat? Artinya sukses dalam arti mereka bisa mandiri, itu sukses juga. Sukses itu banyak sekali. Jadi bukan saja kita dari kaya tidak, tapi kita dari mandiri, kita dari seorang ibu ataupun dari seorang bapak. Dari pantauan Depsos sendiri seperti apa sih? Yang sudah dibina di sini seperti apa mereka perjalanannya itu? Kalau ukuran suksesnya ya Pak ya, di sini kan memang ditekankan ke bimbingan sosial. Kemudian ada tadi dilengkapi dengan bimbingan vokasional. Jadi bekal anak secara dasar sudah diberikan skill vokasional. Ketika mereka kembali ke masyarakat setidaknya mereka punya modal. Selain itu juga diberikan toolkit, stimulan, bantuan stimulan. Jadi sesuai dengan keterampilan yang dipelajari selama di PSBR. Ya, selain bimbingan sosial itu tadi, bagaimana menerima keadaan dirinya, kemudian latihan disiplin, kemudian latihan mandiri, kemudian tapi juga dilengkapi dengan skill dasar vokasional sesuai dengan minat dan bakatnya. Dan minat bakat ini ada tesnya dari psikolog kita. Ada. Nah, jadi toolkit atau bantuan stimulan yang diberikan disesuaikan dengan skill vokasional yang dipelajari di sini. Contohnya misalkan jurusan desain grafis. Anak-anak yang kita bina kemudian masuk di vokasional desain grafis, ketika pulang kita berikan seperangkat komputer karena di desain grafis diajarkan untuk berkarya dengan tools komputer itu tadi, contohnya seperti itu. Sehingga ketika di yang tadi saya cerita juga bahwa anak-anak juga dikenalkan dengan dunia kerja di namanya kunjungan industri. Sehingga ketika skillmu ini yang dipelajari desain grafis
gambaran kerjanya nanti di sini loh gitu. Kemudian misalkan yang jurusan menjahit juga dikenalkan dengan beberapa garment yang ya yang tadi Bapak bahwa anak-anak kami dari kampung belum tentu berani ya. Masuk di garment, belum tentu berani masuk di salon yang besar misalnya. Jadi kita kenalkan dengan bahwa kalau kalian mau, kalian punya tekad yang kuat mau mendobrak kemiskinan atau keadaan yang seperti sekarang ini, kalian bisa gitu. Jangan takut dengan skill yang sudah ada, dengan apa cara berpikir yang sudah tidak apa dengan positif ya. Itu cara berpikir yang positif, kalian mampu dan kalian bisa. Nah, itulah yang kita berikan di sini, semangat untuk itu merubah dari kekurangan menjadi ini hal yang positif dan bisa menjadi mandiri gitu ya. Ibu kan tadi sudah mengatakan mas saya, ibu pernah lihat nggak mereka itu sudah sukses di sini sudah. Ibu kan tadi ibu proses kan ya, memperkenalkan mereka ke garmen, ke mana, ke tempat-tempat kerja. Maksudnya sudah jadi gitu kan. Ada yang sudah usia kita juga mereka itu di luar. Gimana sih pernah nggak alumni itu bisa datang lagi ke sini? Terima kasih ya Depsos telah memberi saya satu kekuatan, memberi saya ilmu, memberi saya semangat. Ada nggak seperti itu? Muncul. Banyak. Nah, terutama Bapak Nakasunan ini yang tahu datanya. Karena beliau kepala seksi rehabilitasi sosial, kemudian yang menginisiasi adanya alumni, perkumpulan alumni. Sudah beberapa tahun ini perkumpulan alumni aktif sekali dan beliau ini promotornya.